Keren. Karena sudah sampai rumahnya Mbah Jenggot. Waktunya minta waktu lanceng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Ada apa ini? Mau minta madu. Lancang. Oh iya, duduk dulu sini, sini. Nih ada salak. Diam dulu salaknya nih. Nih. Yo. Nih Mbak Jenggot punya buah seperti ini. Nah. Apa itu? Siapa yang mau? Lah. Oh ya, satu-satu ini. Ini buah apa? Oh, belum pernah makan buah seperti itu? Belum. Itu ya namanya buah lecikom. Lecikom. Nah, dimam, dimam. Enak, nan. Wah, dimam, Nena. Siapa tadi yang mau minta madu lanceng? Saya. Oh. Ya, kalau mau minta madu lanceng, kebetulan ini Mbak Jenggot mau pindah koloni kelanceng di bambu, nanti kita pindah di kota sambil kita sama-sama belajar ya. Biar nanti saya kenalkan seperti apa madunya, seperti apa ratunya, kemudian telurnya, nanti diperhatikan. Oke? Okay? Nah seperti ini kelancengnya di bambu. Nah sekarang kita pindah di halaman, kita pindah di sana. Nah, ini koloni lebah kelanceng spesies Tetragunula leviceps. Nah, ini pintunya seperti ini. Tetragunula leviceps apa? Tetragunula leviceps. Ini yang ada di bambu, pintunya kecil seperti ini. Kalau kita mau pindah koloni yang ada di dalam bambu ini, lebah yang di sini, lebah kelanceng yang dewasa biasanya kan gigit. Dia tidak punya sengat, tidak ngentup. Nah, makanya kita pindah di botol ini dulu. Biar nanti pindahnya gampang. Caranya pindahkan, karena botol ini sudah dilubangi pakai jarum, kita taruh pintunya seperti ini. Nah. Terus bambunya diketok-ketok seperti ini, Mas. Nah, ketok-ketok kayak gini. Nah, kan pindah sini kubanya, gitu. Nah, ketok-ketok. Ini selesai, kita pindahkan lebah yang dewasa, yang sering menggigit. Kalau terusik, nanti kita akan lepas lagi setelah memindahkan koloni dari dalam bambu ke kotak. Nanti tinggal dilepas tutupnya. Nah, kita buka sekarang, bismillah lagi. Ini. Harus sabar buka ini ya, supaya ratunya nanti tidak kecepit. Nah. Nah, ini koloninya seperti ini. Nah, sebelum memindahkan koloninya, kita amati dulu. Kita amati dulu ratunya nanti ya. Nah, saya tunjukkan di sini ada yang namanya telur muda, telur tua, anakan, ada yang namanya madu, ada yang namanya bibret. Apa? Bibret. Bibret itu roti lebah. Nah. Bibret. Amati sekarang. Ini alon-alon. Ya, pelan-pelan biar nanti ratunya enggak hilang. Ini dalamnya madu. Ini telur muda ya. Ini telur muda. Kemudian ini yang telur tua seperti ini ya, yang sebentar lagi akan menetas. Kemudian yang putih-putih ini yang putih-putih ini yang baru menetas ini ya, baru menetas. Nah, ini madunya. Ini yang hitam ini madunya. Ini kalau dipencet nanti akan keluar madunya ya. Coba pencetin ya. Ini madu semua ini. Madu semua ini. Ya, ini madu. Ini yang namanya bibret. Apa, Adik? Bibret. Bibret itu roti lebah. Mbak Jenggot, ini gue
terbuat dari apa tuh? Nah, bibret itu terbuat dari serbuk sari bunga yang dibawa lebah. Bawahnya dimasukkan di kantong-kantong kaki. Ini sebagai makanan pokok. Bisa dimakan? Bisa dimakan. Bisa, ini enak dimakan. Tapi rasanya gurih-gurih kayak apa ya? Asem, kayak brem. Nah, ini. Nanti tunggu dulu, taruh sini dulu. Iya. Berlanjut, sekarang kita mencari ratunya. Lah ini yang namanya telur tua. Ya, yang hampir menetas. Pertama ini telur muda ini yang coklat. Coba nih, Mas. Nah, ini telur muda. Ini sudah mulai tua, ini yang benar-benar tua, mulai netas ya. Yang kecil-kecil yang putih-putih kayak gini. Nah, ini yang baru menetas ini ya. Menetas, kan sudah dewasa sudah pada terbang-terbang itu. Kita sekarang mau mencari ratunya. Kok ratu? Mudah-mudahan ratunya nanti cepat ketemu. Nah, seperti ini kita bisa dipindahkan di kotak ya, untuk sarangnya nanti biar netas. Nah, ini juga ada madunya, ini yang ini ada madunya tapi menyatu dengan telurnya. Iya. Ya. Ya. Sekarang kita mencari ratunya. Nah, ini madu ini. Taruh sini dulu. Nah, ini juga madu. Sini dulu. Kita ambil telurnya. Ini yang atas sendiri, ini yang telur muda ya. Ini sambil kita amati ratunya. Kita taruh dulu. Ya. Buka di sini. Ngumpet ini ratunya. Ratunya ngumpet. Ya? Nah, ini ratunya ketemu. Kayak laron ya. Nah, hati-hati, kita udah ketemu tadi. Udah lihat tuh tadi? Sudah. Nah. Nah, ini ratunya masih ini di sini. Ini ratunya ini. Mana? Nih, sebentar. Iku. Kan ana luru. Kita pancing lagi tuh. Gue lo. Gie lo. Aku iki. Gie nang pinggiran. Nang pinggiran. Ya itu. Ana luru. Kenane. Ini ya. Nah, ini. Mau ana sing gendut cici. Heeh. Gendut cici. Nah, kita pancing dengan yang telur ini. Biar ke situ. Biar pindah. Belum jatuh itu. Nah, karena ini telur ratunya ya. Ratunya kita letakkan di telur muda. Nah, ini sudah aman. Nah, ini sekarang kita mau mengenalkan lebahnya kepada rumahnya yang baru, yang di kota. Caranya ini pintu masuk. Lubangnya ini diolesi ini propolisnya ya, diolesi propolis seperti ini. Nah, nanti akan kenal banyak sehingga dia tidak susah untuk mencari rumahnya yang baru karena ada aromanya. Nah, ini. Nah, itu sudah ada yang mendekati di pintunya ya. Itu pada kenal mau pulang ke rumah yang baru. Mudah-mudahan nanti bisa berkembang, bisa panen madunya. Nah, sekarang mencoba nyicipi madunya. Setuju? Setuju. Nah, baru sedikit ya. Nah, sedikit coba di makan madunya. Enak. Enak, manis? Nah. Dicecep, Mas. Disedot. Ini gua tuh. Enak. Manis enggak, Mas? Manis. Nah, enak. Nah. Enak. Mas Arnes? Enak. 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 Cip madu tuh? Enak.
Nah, kalau sekarang berani maju, sekarang kalau mau pulang jangan lupa habis dari sini nanti duhur terus sholat. Ya, sholat duhur terus pada ngaji. Ya. Ini sudah sampai jilid berapa, Mas? Jilid 4. Oh, jilid 4 semua. Eh, sekarang pulang. Ngaji ya. Ya. Wah, makasih ya. Ya, hati-hati pulangnya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Boleh.